atasin dulu. Nah, itu. Iya. Plastik semua ya dalamnya itu ya Mas ya. Apa Gearnya itu. Gearnya itu. ini plastik ya, nggak terlalu, kalau hanya untuk sekedar bunyi-bunyi Nggak nggak masalah lah apa-apa, ya. nggak masalah, Yang penting. hanya nanti ini yang masalah, ini plastik ini. Iya. Ini Itu kalau buat drag-nya itu. bukan ini kayak Oh, yang buat nutup gearnya sejenis ini ya. washer, tapi ini sering ditekan, ini Iya. sering dapat tekanan kalau Kalau pas pecah. Nah gulung. ini bingung ini nanti. Sambil ngopi kok. Siap. Hanya ini nggak tahu berapa ya kapasitas truknya. Kayaknya kecil nggak, 4 kiloan. Lebih mas, lebih. Ini saya lihat kemarin maksimal berapa ini 20-an ini mas. Masuk. Iya, di itunya nggak tahu lagi ya. Di ininya 20 kiloan. Ini grease biasa ini ya, grease gemuk, Ya. gemuk biasa ini ya. Tapi enggak kasar lah. Ya. Lumayan halus lah. Untuk sekedarnya aja. Kalau untuk yang bermerek ya jangan pakai ini. Apa? Tapi Daiwa saya pakai ini, Pak. Aman. BG saya pakai ini. Sama Shimano Thorium saya pakai ini. Nggak berani saya mau buka orang Ya. belum pernah belum pernah buka ini Saya juga baru belum punya pernah ini, tapi dia mirip kayak ini thorium ini bentuk ininya dalamnya. Kecuali inilah ada, tapi sistem ininya mirip. sama kan ini cuman konternya aja Okuma, ini Okuma dulu juga gitu. Tinggal ini enggak tahu pakai dragnya itu pakai apa ya, karbon atau pakai apa, karbon tech atau apa. Kalau yang baru kan iya. Kalau yang model baru kan Ada yang karbon model, tech semua. iya, ada yang pakai keramik, ya. Ini plastik semua. Gak apa-apa, cuman covernya, tutupnya itu. Namanya juga reel gratis. Ya, gratis pakai percobaan. Iya. Tes. Emang belum pernah dites ini. Ada bulatnya, nggak kebalik tuh ya mas. Oh iya. Biar nggak karatan juga kalau kena ini apa air laut itu. Bukan, ini saya ngindarin karena ini. Jerat Ulirnya kasar,
biar nggak pecah di dalamnya. Supaya nggak terlalu makan ini apa, sejenis bro plastik atau apa. Biasanya dimakan itu kan masih, kalau apalagi otomatis lah pasti suka buka tutup ini. Iya. Berapa kali pakai mancing kan otomatis buka tutup. Kendalin dulu barang ini. Harus agak hati-hati nih. Iya, biasanya ada pernya di dalamnya itu. Biasanya suka ada yang loncat ini. Posernya apa, penguncinya nih, lock asnya pakai ini biasanya mas, pakai yang bengmin itu jongkel. Nggak dijongkel, harus didorong. Kalau didorong kan patah, harus didorong. Takut nyeroncat itu nanti. Nah, akan loncat. Ada tapi udah dikit, mungkin udah haus itu, ada dikit-dikit. Tipis kalau dikasih. Mau buka sampai drag-nya. Ini drag-nya di balik. Nah.
lupa nama kerennya. Ini ngunci sepeda nak balik. Ya. Ini pasti puter ya. Reverse-nya itu. Udah dipasang jadinya. Iya, jadi udah kepasang jadinya. Sip. Nah, udah lancar. Nah, enak dah, enggak seret lah. Ini sudah, sekarang dijadiin satu dulu. Ini bearing yang ini untuk di luar. Kurang panjang ininya obengnya itu. Bukan mentok di sini soalnya kan. Matanya itu.
belum pernah bongkar, bisa bongkarnya tapi nggak bisa balikinnya nih. Bisa, tapi ya disusun gitu. Iya, diinget-inget. Disusun. Sudah terpasang semua. Telat. Biasanya dikasih kunci gini enggak ada. Ya, enggak ada, Mas, enggak dapat. Pakai tang standar lecet. Enteng ya. Belnya, Mas. Sudah ngelancarin gemuknya. Mantap.